Kembali lagi bersama saya di channel Mr. Tawos. Hari ini kita mau coba lagi satu barang, yaitu perangkap ini. Kita buka saja. Oke, kita buka jangan kotak dia, cuman apa untuk di dalam. Oke, beginilah bentuk dia di dalam perangkap yang kita mau coba di video kali ini. Ini ada panduan, buku panduan satu keping saja cara mau pasang di perangkap. Oke, inilah. Hai, ada umpan dikasih bagi kacang dengan atau biji apa nih. Kotak tadi udah kita buang. Oke, gini bentuk dia. Sangat kecil nih, rupanya ada besar juga pula. Oke, kita tengok macam mana cara dia tolak, kasih naik. Oh, begitu saja. Tolak, naik. Ini dia tercok kuda ini, begitu. Ini dia tercok oleh ini. Oke, kita coba. Kalau tuh tikus mapi sana dalam, tapi yang dia terpijak ini, nah, terus tertutup, terkurung dia di dalam. Buka lagi, dia termasuk. Nah, begitu. Terus ini dikunci dia, sudah dapat buka sudah. Di bagian sini kita boleh buka. Ini ada pin dia sini. Kita boleh buka ini di pintu belakang dia untuk kita letak umpan di dalam. Oh, ini pintu dia ada besi di belakang supaya itu tikus tidak boleh gigit. Tidak boleh dia gigit di bagian lubang yang ada lubang tuh. Oke, sinilah tempat umpan yang saya maksudkan tadi tuh. Oke, kita kasih masuk umpan. Begini. Oke, kita sih masuk ini kacang-kacangan. Oke, beginilah. Jadi kita tinggal tutup. Ini kita coba menggunakan hamster ya. Adakah berhasil? Jom. Oke, ini si putih. Oke, kita coba guna ini hamster. Nah, termasuk sudah ada di perangkap. Kita buka, terus keluar dia balik. Ini sudah dia mau keluar. Kita mau coba si hitam pula. Nah, berhabis dia makan tuh umpan. Habislah. Oke, ini si hitam. Kita coba dia. Terus dia masuk, tutup. Nah, dia pun berhabis makan. Dia pun udah mau keluar sudah nih. Aduh. Nah, berhabis dia makan. Nah, dia mau keluar sudah. Keluar lah. Nah, oke. Jadi ini kita coba di luar. Kita mau tes tangkap tikus. Oke. Oke, guys, ini perangkap sudah kita coba guna hamster. Besar juga ini. Yang masa saya beli, saya tidak terpikir yang ini perangkap dia besar. Oke, pokoknya dia besar pula. Saya ingat dia kecil gini ya, macam yang perangkap tadi. Cara pasang dia sudah kamu tahu. Oke, umpan ada di dalam. Ini saya coba kasih pasang di hutan. Ini ada apa yang masuk, kita tes, kita pasang.
Jadi, jom. Ini istri saya sama anak saya. Dorang ikut sehari ini. Baru 2 bulan setengah atau? 2 bulan 5 hari. 2 bulan 5 hari. Tunggu muka dia. Nampaknya macam hujan nih, guys. Jadi saya pasang di sini. Ada apa nih? Ada zinc. Ini perangkap lama saya. Aduh, saya lupa saya tertinggal di sini, Pak. Ada tulis Miss Taos tapi tak padahal benar. Oh iya, berfungsi lagi nih. Ini perangkap untuk tikus rumah juga. Oke. Jangan saja. Ini lagi orang curi, sebab tuh hari kena curi basah punya perangkap. Orang curi ataupun anjing bawa lari lah, sebab di sini ini selalu anjing limpas nih. Oke. Supaya tuh hujan tidak, supaya tuh tikus tidak kena hujan. Oke, tes dulu. Kalau berfungsi dengan baik. Naik. Oke, ini kita tunggu besok adakah ini berhasil atau tidak. Oke. Hello guys, kita mau tunggu untuk perangkap sebab ini pagi sudah. Yang kita pasang perangkap petang kemarin. Nampaknya ini bau juga. Tempatnya ini ada isi. Tuh isi dia. Wih, dia mati ya. Mungkin disebabkan semalam ada hujan. Dengan ini saya ambil mau berapa jam beroda nih? Jam 10.48. Jam 10 sudah, jadi tengah hari sudah. Kalau celurut nih kan, kalau dia kena panas. Walaupun sekejap dia kena panas, dia akan mati. Si. Jadi dia mau yang tempat-tempat yang lembab, macam di rumah, dalam rumah dia mau pergi. Oke. Jadi berarti ini perangkap kita nih, yang jenis ini berhasil. Jadi begitu saja untuk video kali ini. Kita bertemu di video selanjutnya. Oke, bye-bye.